Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para ikhwan, para anak-anakku di kelas 1, ida duat rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini ya, tentunya di hari yang mulia yaitu hari Asyura, hari Sabtu ini, kita akan belajar. Karena mungkin sebagian besar kalian puasa, kalau diminta nulis nanti ada keberatan, wah poso-poso kok tidak pakai nulis-nulis, ya capek. Ya insya Allah kita ambil imlaknya terlebih dahulu, ya, ambil imlaknya, khotnya insya Allah menyusul di pertemuan berikutnya. Sekarang kita akan melanjutkan bagaimana meletakkan hamzah wasol di dalam fi'il atau kata kerja. Kalau yang kemarin harfun sudah, isim juga sudah, bisa kalian merojaah, bisa kalian lihat kembali ya, dalam siaran ini. Sekarang kita masuk kepada fi'il. Nah, perlu kalian ketahui bahwa fi'il itu ada yang sebutannya sulasi, ruba'i, khumasi, sudasi. Apa itu? Yang disebut dengan sulasi berarti fi'il yang jumlahnya 3 huruf. Disebut fi'lur ruba'i, fi'il yang jumlahnya 4 huruf. Ini mudahnya loh ya. Ini Ustaz sedang tidak menjelaskan qawaidul lughah, tapi hanya sebatas jumlah dari hurufnya saja. Kemudian fi'lul khumasi yang berjumlah 5 huruf berarti. Kemudian fi'lus sudasi yang berjumlah 6 huruf kata kerjanya itu. Nah, ini kalian bisa kalian praktekkan. Contohnya ada fataha, fa'ala, fataha 3, fa'ala 3 berarti sulasi. Kemudian nantinya ada akrama, akrama. Oh, ada 4. Kemudian ada intolako, in nun tolako, oh berarti 5. Kemudian ada istaghfaro, i sin istagta ghin fa'ra, istaghfaro berarti ada 6. Ini sudah sih. Nah, kalian perhatikan bahwa kata kerja itu pasti kalau enggak sulasi, ruba'i, khumasi, sudasi. Enggak ada namanya lebih panjang daripada itu. Maka ini salah satu keistimewaan bahasa Arab. Bahasa kita bisa satu kata itu bisa jumlahnya lebih dari 7 bahkan. Contohnya pertanggungjawaban. Itu ada berapa? Pertanggungjawaban. Oh, belasan bahkan. Nah, ini salah satu keistimewaan bahasa Arab, yaitu ringkas. Baik. Kita masuk langsung ke fi'lu yang sulasi. Ya, fi'lu sulasi itu madhinya sama masdarnya itu masuk ke dalam kategori qat'i. Ya, contohnya ya, akhadha. Ini kan akhadha. Berarti a-nya, alifnya itu ada hamzahnya enggak masalah. Kenapa? Karena dia hamzah qat'i. Boleh ditaruh hamzah di atasnya. Kenapa ini fi'il madhi? Akhadha. Kemudian juga contoh-contoh yang lain. Amana. Ahmana. Ya, A-nya ini boleh menggunakan hamzah. Begitu juga dalam bentuk masdarnya. Ya, bentuk masdar mamanya asafa. Ain apa? Hamzah, alif, kasih hamzah atasnya, sin, fa. Masdarnya apa? Asifun. Contohnya, ya. Asifun. Atau mungkin contoh yang lain, amara. Amimra. 3 nih, sulati. Amara. Ini A-nya boleh kasih hamzah. Ketemu masdarnya, amrun. Ya, amrun, memnya jadi sukun.
Nah, itu alifnya tetap boleh dikasih hamzah karena dia masuk ke dalam qat'i. Jadi fi'il thulatsi itu madinya kalau memang aslinya dia ada alifnya, maka boleh diletakkan ikon hamzah. Masdarnya juga sama. Ya, masdarnya juga sama. Berbeda ketika ada fi'il thulatsi yang amr. Fi'il thulatsi yang amr, contohnya fataha. Ini kan thulatsi, fa ta ha. Amrnya apa? Iftah. Ya, iftah. Contoh yang lain. Amila. Ya. Ain mim lam thulatsi. Fi'lul amrnya apa dari amila ya'malu? I'mal. Ya. Berawalan alu semuanya itu. Kemudian ada lagi contohnya kataba yaktubu, kataba thulatsi. Ya, kataba ini fi'il madhinya. Fi'il mudhari'nya yaktubu. Fi'il amrnya uktub. Nah, untuk fi'il amr dari fi'il thulatsi maka semuanya adalah wasal. Sekali lagi, fi'il amr dari fi'il thulatsi ya yang depannya ada alifnya maka dikategorikan hamzatul wasal. Enggak boleh ada ikon hamzahnya. Uktub di atas alif ada hamzahnya, fahuwa khata, salah. Iftah di bawah alifnya dikasih hamzah, khata. Enggak boleh semacam itu. Ya, enggak boleh. Jadi mau fataha yaftahu iftah, iftahnya hamzatul wasal. Amila ya'malu i'mal, fa'ala yaf'ulu, ya, dan seterusnya dari fi'il-fi'il thulatsi. Sampai roma yarmi irmi. Ya, enggak boleh kasih hamzah di bawah alif. Sabaha yasbahu, berenang. Berenanglah fil amr. Isbah. Enggak boleh ada hamzah di bawah alif. Kenapa? Karena semua alif-alif yang tadi itu merupakan hamzatul wa hamzatul wasal. Untuk apa? Untuk siapa? Untuk fil amr. Yang fil amr itu depannya alif dari bentukan fi'il thulatsi. Ya, dari bentukan fi'il thulatsi. Kata bayak tubuh, uktub. Di atas alif ada hamzahnya, enggak boleh. Karena dia masuk ke dalam hamzatul wasl. Kalau sebelumnya ada kata, ya, alifnya itu enggak perlu dibaca. Contohnya, faktub. Ya, selesai. Ya, faktub. Maka tulislah. Qara ayaqra'u iqra'. Fakra, maka bacalah. Enggak perlu fa'ikra, itu enggak perlu. Fakra, karena enggak perlu dibaca, enggak perlu kasih hamzah. Ya, ini yang kita sampaikan, yaitu fi'il amr. Yang awalnya alif, yang terambil dari apa? Fi'lu thulatsi. Ingat-ingat, itu beberapa contohnya. Rahimah yarhamu irhamu. Ya, hormatilah irhamu walidaikum. Ya, sayangilah ke orang-orang tua kalian. Nah, ini irhamu, boleh enggak ngasih hamzah di bawah alif? Enggak boleh. Kenapa? Karena irham adalah fi'il amr dari fi'il thulatsi rahimah yarhamu. Karena kalau ditambahi warhamu enggak perlu dibaca alifnya. Itu yang pertama. Kemudian yang fi'lu rubai. Ya, yang fi'lu rubai. Fi'lu rubai madhinya contohnya akrama. Ya, yukrimu ni akrama. Boleh ditaruh hamzah? Boleh. Kenapa? Karena untuk fi'il rubai madhinya itu semuanya adalah hamzah qat'i. Jadi boleh ditaruh ikon hamzah. Jadi
untuk fi'il rubai ahsana, ya, akroma. Itu di atas alif boleh dikasih hamzah. Akroma, ahsana. Akroma masdarnya apa? Ikramun. Ya, ikramun. Boleh ditaruh hamzah? Boleh. Ahsana, bahkan masdarnya bisa jadi nama orang. Ihsan. Ya, ihsan. Apakah boleh dibawa alif ditaruh hamzah? Boleh. Ya. Lah terus, berarti madhi sama masdarnya semuanya boleh kasih hamzah? Boleh. Jangankan madhi sama masdarnya. Sampai amernya. Akrim. Ahsin. Ya, itu boleh semuanya ditaruh hamzah di atas ya, alif. Kenapa? Karena untuk fi'il rubai, ini sangat mudahnya. Fi'il rubai itu mau madhinya, mau masdarnya, dan fi'il amrnya semuanya adalah hamzah qat'i. Ya, sekali lagi, untuk fi'il rubai, mau yang madhi, mau yang masdar, bentukan masdarnya, ataupun fi'il amrnya, itu semuanya masuk kategori apa? Qat'i. Artinya, boleh meletakkan ikon hamzah, baik itu di atas atau di bawah alif. Kemudian, ya, sisa waktunya kita ambil langsung untuk khumasi dan sudasi. Contohnya yang khumasi, ya, yang madhi, intolako insorofa. Madhi khumasi ini wasol. Madhi khumasi itu wasol. Ya. Kemudian insorofa masdarnya insirof, insirofun. Intolako masdarnya intilakon. Ya. Dan ternyata masih juga wasol. Nggak boleh ditaruh hamzah di bawah alif. Amrnya, kata perintahnya, berpalinglah, insorif. Ya. Intolek, pergilah. Dan masih juga wasol. Nggak boleh diletakkan hamzah di bawah alifnya. Artinya, untuk fi'il humazi, ya, baik itu madhinya, kemudian masdarnya, dan juga amarnya merupakan hamzatul wasal. Tidak ada yang qat'i. Karena bisa dibaca semuanya. Kalau ada kata sebelumnya, wan sorofa, wan sirof, wan sorif, ya, dan seterusnya. Kemudian, yang terakhir adalah sudasi. Contohnya, as-sudasi adalah istaghfara, istakhroja, istaghfara, istakhroja. Itu madhinya, wasal. Madhi dari istaghfara, ya, istaghfara berarti enggak boleh ngasih hamzah di bawah alif. Istakhroja enggak boleh ngasih hamzah di bawah alif. Ini madhi sudasi. Kemudian masdar sudasinya, ya, istighfara, masdarnya apa? Istighfar. Ini masdar sekali, ya. Istighfar, ampunan. Ya, istighfar itu alifnya enggak boleh diletakkan hamzah di bawahnya. Kenapa? Karena wasl. Istikhraj sama, enggak boleh diletakkan hamzah di bawah alif. Kenapa? Karena wasl. Nah, sekarang tinggal satu, yaitu amrnya. Dan ternyata amrnya juga wasol. Istaghfir, istakhrij. Berarti untuk fi'il sudasi, mau madhi, mau masdar, bahkan sampai amrnya, semuanya adalah hamzatul wasol. Artinya
tidak diperkenankan meletakkan hamzah di bawah alif ataupun di atas alif. Kebanyakan sih sudah sih itu harokatnya sih kasroh. Ya, tapi meskipun kasroh, tetap tidak boleh ada hamzah di bawah atau diletakkan di bawah alifnya. Dari sini ayatulab rahimani wa rahimakumullah menunjukkan bahwasanya letak atau mawadhi tempat-tempatnya hamzatul wasal itu lebih banyak daripada hamzah qat'i. Hamzah qat'i simpel-simpel, apalagi dirubai. Itu tadi. Adapun di khumasi, ya, kemudian di sudasi banyak wasalnya. Di amersulasi ya banyak wasalnya. Jadi dari ini ya semoga kalian bisa memahami peletakan hamzah di mana? Fi awalil kalimah, di depan kata. Oh ternyata alif ini termasuk hamzah qat'i. Oh alif ini termasuk hamzah wasal. Bisa kalian deteksi dengan berbagai macam penjelasan dan materi yang kami sampaikan melalui siaran ini. Aku luqauli hadza fasubhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.